Tapi kalau munculnya timbal ini mungkin bisa jadi. Kenalin aku Yasir, aku dari Kisaran dan aku sudah menikah. Dan istri aku kalau motong kuku seringkali motongnya terlalu dalam. Tahu nggak, bapak bilangnya bapak sama orang bilang, saya teman-teman juga menikah sama orang belakang. Lalu saya jawab tidak tahu. Sama-sama mengejar pasangan tapi tidak pernah didapatkan. Kenapa sih kalau di kompetisi kayak Radit itu sering kayak nonjolin personal lo nih apa, personal lo apa? Karena memang itu membuat lo gampang lebih dikenal. Gampang lebih dikenal, misalkan si ini siapa? Oh yang ini kan yang materinya motor gitu. Sekarang tuh udah banyak tuh orang yang nonton YouTube, nonton stand up, nonton aja. Dia gak apa namanya. Suka tuh ketemu, oh saya suka masalahnya nontonin stand up. Saya suka tuh yang ngomongin ini. Nah, dia suka apa gitu. Nah itu biasanya gunanya personal. Jadi lu lebih diingat, oh ini si ini yang ini gitu.